world of sports have changed me totally. Saya rasa kalau saya tak bersukan, I will become so timid, you know. Lack of confidence, saya tak akan jadi orang yang berani berbicara dengan orang dan sebagainya. Self-confidence dan commitment itu sesuatu yang sangat berharga yang saya rasa saya tidak akan boleh mencapai daripada bahagian lain, daripada penglibatan lain. Parents, you know, they should encourage their children. Sebab dengan pelibatan dalam sukan ini menyebabkan anak kita menjadi lebih open-minded, you know, dan pemikiran kita juga lebih orang kata lebih terbuka, ya, dan kita melihat bahawa peluang yang ada di depan kita ini adalah sebenarnya sama untuk semua. Bila diberikan peluang, memang dalam sukan Malaysia kita dah ternyata ramai kita yang dapat juara-juara sedunia yang wanita, yang lebih wanita. Saya tidak memperjuangkan kita panggil kesamaan dan sebagainya. Sebenarnya kadang-kadang saya salahkan wanita kalau dia tidak come forward, you know. You shouldn't be asking for equality. Kerana you have to deserve to be given the recognition. Sebab kedua-dua pihak mesti bekerjasama. I mean, that's why we have men and women. Dan sekiranya dah biasa dalam dunia antarabangsa, sukan antarabangsa, together we are stronger. Datuk Marina ni seperti kakak saya sendiri. Kasih sayang dia sebagai seorang kakak ni, saya nak cerita pun saya sedih tau. Saya seorang budak sekolah yang miskin, yang tak ada duit. Dan saya dapati bahawa Datuk Marina ni, dia akan perhati benda ni. Saya tidak akan lupakan jasa Datuk Marina. She's very dear to my heart. Saya sangat menghormati Datuk Lau, ketegasan beliau, ya. Itu menjadi sumber inspirasi kepada saya. Saya selalu melihat Datuk Lau sebagai satu apa kita panggil, saya set benchmark, you know, dan dia menjadi idola saya sebenarnya dalam segi pentadbiran. Saya seorang wanita yang gagah kerana pelibatan saya dalam sukan. The competitiveness, you know, keinginan kemenangan dan sebagainya dan tidak mengaku kalah, ini telah terbawa-bawa ke dalam kerjaya saya sebagai pesuruhjaya sukan. It's not easy. You are facing with you know, high level people. Kerana kegagahan itu tadi adalah berasal daripada pelibatan saya dalam sukan. Kerana sukan, saya telah menjadikan seorang manusia, bukan wanita, seorang manusia yang lebih bermakna, yang dapat memberikan dan juga memberi peluang kepada saya untuk menceburi diri dalam banyak perkara. Itu sebab kita ini, orang kata sekarang kita macam three musketeers.